Perkenalkan, nama saya Dr. Saktivi Hartitasari, spesialis saraf. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan glaucoma scale untuk memeriksa kesadaran. Terlebih dahulu, saya akan melakukan cuci tangan. Pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Saktivi Hartitasari. Saya dokter spesialis saraf di sini. Dengan Bapak siapa? Dwiki, Dok. Bapak Dwiki. Baik. Bapak, kalau boleh tahu, siapa nama panjangnya? Imade Dwiki Hartitasari. Baik. Bapak tahu sekarang Bapak ada di mana? Di rumah sakit, Dok. Baik. Sekarang Bapak tahu pukul berapa? Bisa dilihat jamnya? Dulu. Baik. Hari apa? Hari Rabu. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 29. 29. Bulan? Bulan April. Tahun? 2021. Baik. Bisa diangkat tangan kanannya, Pak Riki? Ya, bisa diturunkan lagi? Angkat tangan kirinya? Ya, bisa diturunkan? Pejamkan matanya, Pak Riki. Baik. Baik, Pak Diki, pemeriksaan sudah selesai ya, Pak ya? Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi luhur. Setelah dipastikan pada pemeriksaan glaucoma scale, pasien komposmentis, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi luhur selanjutnya. Saya mulai dengan pemeriksaan orientasi. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya untuk fungsi luhur. Ya. Bapak, siapa nama panjangnya? Imade Dwiki Hartitasari. Baik. Sekarang tanggal berapa, Pak? 28 April tahun 2021. Ya. Sekarang hari apa? Hari Rabu. Baik. Bapak sekarang ada di mana? Di rumah sakit, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan atensi. Bapak, pemeriksaan kita lanjutkan kembali. Berikutnya, saya akan menyebutkan beberapa angka. Dengarkan baik-baik ya, Pak ya. Dan setelah saya selesai menyebutkan angka-angka tadi, Bapak, saya minta untuk mengulang. Jadi, Bapak, kalau sudah bisa dipahami, kita mulai ya. 37. 749. 749. 8527. 572946. 572946. 8159362. 8159362. 3982514. 3982514. 7285467739. 7285467739. Baik, Bapak, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan afasia. Terdapat 6 komponen yang kita nilai untuk memeriksa fungsi berbahasa. Yang pertama, saya akan menilai bicara spontan. Bapak Diki, bisa diceritakan kegiatan harian Bapak? Mulai dari pagi itu saya berangkat bekerja sehingga jam 3 siang. Setelah pulang bekerja, saya di rumah langsung tidur istirahat hingga jam 5 sorean. Setelah jam 5, kadang saya ikut futsal sama teman-teman saya. Setelah futsal, saya mandi, langsung istirahat kembali, dan besoknya bekerja lagi. Baik, Bapak Riki, sangat bagus. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan fungsi pemahaman. Bapak, bisa ditunjuk hidung Bapak? Baik.
Bisa tunjuk bahu kiri, Bapak? Ya. Bisa ditunjuk rambut Bapak? Baik. Sekarang tunjukkan saya, Bapak, yang mana namanya kertas di antara tiga benda. Baik. Yang mana namanya bolpoin, Bapak? Ya. Yang mana namanya gunting? Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi penamaan. Bapak, ini namanya apa? Gunting, Pak. Baik. Ini apa namanya? Bolpoin, Pak. Ya. Yang ini apa namanya, Pak? Kertas, Pak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengulangan. Bapak, bisa diulang kata-kata saya? Wati. Wati. Beruang. Beruang. Kelompok. Kelompok. Siapa sedang sakit? Siapa sedang sakit? Tolong ambilkan radio besar itu. Tolong ambilkan radio besar itu. Dari Payakumbuh menuju ke Manado. Dari Payakumbuh menuju ke Manado. Ember itu berisi banyak batu baterai besar. Ember itu berisi banyak batu baterai besar. Baik, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kemampuan membaca. Bapak, selanjutnya saya akan minta Bapak untuk membaca narasi. Yang ini Bapak mungkin bisa langsung dimulai. Pasien diperiksa kemampuan untuk mengulangi kata atau kalimat yang disebutkan oleh pemeriksa. Dimulai dari yang sederhana dan makin lama makin kompleks. Beberapa contoh kata dan kalimat untuk menilai kemampuan pengulangan mulai dari yang mudah sampai yang kompleks adalah. Baik, bagus Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kemampuan menulis. Bapak, selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk menulis yang saya perintahkan. Selanjutnya. Tulis abjad A. Ya. Selanjutnya, mama. Selanjutnya, Wati sedang makan. Baik, Bapak. Selanjutnya, saya meminta Bapak untuk menuliskan sebuah kalimat yang utuh dan mempunyai arti, Bapak. Silakan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk menarasikan sebuah gambar menjadi sebuah tulisan. Silakan, bentar ya. Baik Bapak, seperti ini ya. Ini ada sebuah gambar. Bapak bisa menarasikan gambar ini di kertas tersebut. Bisa ditambah lagi, Bapak, menjadi sebuah karakter. Baik, saya lihat ya, Pak, ya. Baik, Bapak, sangat bagus. Pemeriksaan sudah selesai ya, Bapak, ya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan daya ingat atau memori. Secara klinik, memori dibagi menjadi tiga, yaitu immediate memory, recent memory, remote memory. Untuk pemeriksaan immediate memory, sama dengan pemeriksaan fungsi atensi menggunakan digit repetition. Saya tidak mengulangi lagi pada pemeriksaan kali ini. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan untuk recent dan remote memory. Bapak, bisa diceritakan kegiatan Bapak pagi tadi? Pagi-pagi sebelum saya berangkat bekerja, saya sarapan terlebih dahulu, baru memulai aktivitas itu berangkat bekerja. Sudah sampai di kantor, saya bekerja seperti biasanya sehari-hari hingga pukul 3 siang.
Nah, setelah pulang bekerja, saya berangkat pulang ke rumah, tibanya di rumah, saya lakukan istirahat terlebih dahulu. Kan habis kerja lelah, tidur kurang lebih 1 jam. Setelah itu, jika ada teman saya yang ingin mengajak futsal, kadang sih setiap hari saya ikut futsal. Nah, setelah futsal, mungkin selesai pukul 8 malam, saya pulang langsung mandi. Setelah mandi, saya istirahat untuk tidur. Baik. Bapak, masih ingat 4 kata yang saya minta Bapak untuk mengingat tadi? Masih. Masih. Baik, ya, baik, bisa disebutkan? Coklat, kejujuran, mawar, tetes mata. Baik, Bapak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan apraksia. Apraksia terdiri dari 2, yaitu apraksia ideasional dan apraksia idiomotor. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan apraksia ideomotor. Bapak, coba lambaikan tangannya, Pak. Bisa ya? Pegang rambut? Ya. Pegang mata, Pak. Baik. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi keduanya. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan apraksia ideasional. Bapak, di depan Bapak sudah ada sebuah kertas, kemudian amplop. Ya. Bayangkan bahwa kertas ini adalah sebuah surat, Bapak. Nah, bagaimana urutan atau kegiatan yang Bapak akan lakukan ketika akan mengirim surat, Bapak? Silakan bisa dilakukan. Selesai ya Bapak ya? Baik, terima kasih, sangat baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan apraksia ideasional alternatif lainnya. Baik Bapak, di sini ada kertas dan sebuah gunting. Bagaimana cara menggunakan alat ini Bapak bisa diperagakan? Baik Bapak, sangat bagus. Pemeriksaan fungsi luhur telah selesai dilakukan. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan klinis terhadap hasil yang didapatkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi gaya berjalan. Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa untuk gaya berjalan, Bapak ya. Nanti saya minta Bapak untuk berjalan ke sana, kemudian memutar lagi ke arah sini. Ya, Bapak ya, silakan Pak, bisa dimulai. Baik Pak, selanjutnya saya minta Bapak untuk berjalan dengan tumit Bapak, seperti ini ya Pak, ke arah depan. Saya Pak ya. Baik, Bapak. Sudah. Kembali lagi ke sana, Pak. Baik, Bapak. Selanjutnya berjalan dengan ujung kaki, Pak. Seperti ini. Ya. Ya, memutar lagi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan robot. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk fungsi keseimbangan. Bapak, saya minta berdiri, lurus tegak, ya, kaki rapat, tangan di samping badan, biar lurus ke depan dengan membuka mata ya Bapak ya. Baik, bisa dimulai ya. Pemeriksaan ini saya lakukan selama 30 detik ya Bapak ya. Baik.
Baik, sudah 30 detik. Sekarang tutup matanya, Bapak. Baik, Bapak bisa dibuka lagi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan robot dipertajam. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fungsi keseimbangan selanjutnya. Bapak silakan berdiri tegak, tangannya di depan dada, Pak. Ya, kakinya seperti ini, Bapak bisa duduk. Ya. Bisa dimulai ya, Bapak ya? Buka mata terlebih dahulu. Saya amati selama 30 detik ya, Pak ya. Baik, Bapak sekarang tutup mata. 20 detik ya. Baik, Bapak bisa buka mata. Pemeriksaan sudah selesai ya, Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes telunjuk hidung. Bapak, kita lanjutkan lagi pemeriksaannya. Selanjutnya adalah tes telunjuk hidung, Bapak. Nanti saya minta Bapak untuk mengikuti instruksi yang saya berikan. Baik, Bapak, saya contohkan terlebih dahulu. Tunjuk hidung Bapak, kemudian jari saya, ya, kemudian hidung Bapak lagi, ke jari saya lagi, berulang-ulang Bapak sendiri sekarang, ya, bisa lebih cepat Pak, lebih cepat lagi Pak. Baik, sekarang dengan mata tertutup Pak. Baik Bapak, selanjutnya tangan kirinya. Mata tertutup, Pak. Baik, Bapak. Sangat bagus. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan tes tumit lutut. Bapak, kita lanjutkan lagi pemeriksaannya. Selanjutnya adalah tes tumit lutut ya, Bapak ya, di kaki. Permisi ya, Pak ya. Saya catat terlebih dahulu. Tumit Bapak sentuhkan ke lutut ya. Kemudian telusuri tulang keringnya hingga ke jempol kaki. Ya. Bisa di sendiri, Bapak. Silakan. Lagi Bapak, ya, lagi Pak, baik Pak. Sekarang untuk kaki kirinya, lagi Pak, ya cukup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan testing for dysdiadokinesis. Bapak, kita lanjutkan lagi pemeriksaannya. Saya minta Bapak untuk mengikuti instruksi saya ya, Pak ya. Bisa diikuti Pak ya, seperti ini. Buka tutup ya. Lebih cepat Pak. Baik Pak, bagus. Sekarang tepuk lutut ya, begini. Ya, berdiri Pak ya. Lebih cepat. Baik Pak. Kemudian jarinya Pak seperti ini, ya, saya sendirian. Baik, kemudian tangan kiri, bagus Pak. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes tandem walking. Bapak, selanjutnya saya minta Bapak untuk mengikuti instruksi saya ya Pak ya. Saya minta Bapak berjalan di garis lurus yang merah ini, Bapak menuju ke sana dengan cara tumit disentuhkan di ujung jari kaki bergantian seperti ini, Pak. Ya, bisa dimulai. Baik, Bapak, kita kembali lagi. Selanjutnya saya minta Bapak untuk berjalan seperti tadi Pak, hanya saja sekarang dengan mata tertutup. Baik Pak, bisa dimulai. Baik Bapak, berputar lagi. Baik Bapak, sudah.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes fukuda. Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa fungsi keseimbangan kembali. Bapak, saya minta untuk berdiri di tanda plus ini, Bapak, di sini. Ya. Bapak, saya minta untuk jalan di tempat 100 langkah dengan mata tertutup dan tangannya diulurkan ke depan. Bapak bisa hitung? Bisa. Bisa ya. Ditutup matanya terlebih dahulu, tangan ke depan, jalan di tempat Bapak 100 langkah. Pemeriksaan koordinasi telah selesai dilakukan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan klinis terhadap hasil yang didapatkan. Selanjutnya dapat merapikan alat dan mencuci tangan. Terima kasih.